Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube dan para pecinta tanaman. Kali ini saya mau sedikit mengajak teman-teman untuk melihat tanaman saya. Nah, ini adalah tanaman apel putsa atau apel India. Sangat tapi cukup banyak karena sudah sering kali dipanen. Jadi ini sisanya kita mau ambil sedikit untuk dinikmati. Biasanya kalau ada teman ataupun saudara melihat pasti ingin mencicipi, kita persilakan asal sudah matang. Ciri-cirinya sudah agak kuning dan wangi, harumlah. Ini usia sekitar hampir 2 tahun, tidak pernah berhenti berbuah, sedangkan kita rawat dengan baik. Banyak sekali buahnya. Sedikit tips bagi teman-teman yang tanaman buahnya tidak pernah mengeluarkan bunga ataupun buah, coba disiram dengan air cucian beras beberapa kali, insya Allah nanti akan berbunga. Nah, ini lihat buahnya, pasti senang buat orang yang melihatnya. Dan uniknya apel ini tidak pernah berhenti berbuah. Cuman masalahnya kalau kurang nutrisi dia akan berbunga, kemudian rontok, berbunga, rontok. Kita kasih nutrisi sedikit, baik berupa organik, ini kotoran hewan kambing yang sudah mabuk, dan kita kasih tadi air hujan beras. Berapa kami bungkus untuk menghindari serangan lalat buah. Kalau dibungkus lebih aman, dan kalau saya amati lebih cepat besar buahnya. Ini pohonnya. Buahnya. Semuanya susur menyusur, ada yang sudah matang, tengah, tanaman yang cocok untuk mengisi waktu luang. Selain menyegarkan juga ada buahnya. Ini pangkal pohonnya. Jangan lupa, jangan sampai telat disiram. Nah, ini kita siram, karena kalau sampai telat dia akan layu dan akan rontok buahnya, terutama yang masih kecil. Lihat buahnya yang masih kecil-kecil.
tidak berhenti berbuah selagi dirawat dengan benar. Demikian teman-teman semua, semoga menginspirasi dan menambah wawasan kita tentang apel putsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.